Ya, terkait masalah ini, calon gubernur Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan aksi demo 4 November tidak terkait dengan pilkada. Agus mengimbau aspirasi yang disampaikan tetap ikuti aturan dan tidak anarkis. Dibedakan ya, ini masalahnya bukan masalah pilkada. Ada tidak adanya pilkada, kejadian atau isu yang berkembang saat ini, mengapa ada reaksi banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk unjuk rasa, itu sebetulnya terpisah. Dan segala isu terkait dengan penistaan agama tentu akan mengundang reaksi. Dan inilah yang hari ini kita saksikan, dan saya berdoa semoga semuanya berjalan dengan aman, lancar, tidak ada hal-hal yang diinginkan. Gitu ya.